Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu saliha wa bifadlihi tanazzalur rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa syara'a lana al-a'yad wa afadha 'alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warazukna uluman tanfa'una fin dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din walimna ta'wil. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وَاكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَحْمِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ وَحَسِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْحِلْمِ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المقربين والمحترمين yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Masjid Jami At-Thayyibah yang dirahmati dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, para orang tua, para asatidz, para guru, para hujjat, dan para jamaah semua yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita, kalbu kita, zahir batin kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bahwasanya hadirnya kita di masjid ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di sini adalah sebagai bukti mahabbah kecintaan kita kepada Allah dan mahabbah kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kalbu kita yakin kepada Allah Jalla wa'ala, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anggota tubuh kita baik zahir dan batinnya yang senantiasa mengamalkan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur, yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini, kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah keluar kita dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Segala hajat keinginan kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya senantiasa mudah-mudahan, sehingga kita bisa bawa ke rumah kita masing-masing. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan ibadah haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan Hujjatul Wada. Rasulullah haji berapa kali, Pak? Ya sekali. Kalau umroh ya ada yang riwayat 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Kalau kita hajinya berapa kali, Pak?
kita umrahnya berapa kali. Ya, mudah-mudahan haji dan umrah kita, ya, niat kita adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena hati-hati, biasanya syaitan itu senantiasa menggoda manusia dari segala macam arah kehidupan kita. Ketika kita enggak bisa digoda untuk meninggalkan salat, kita enggak bisa digoda untuk senantiasa meninggalkan infak sedekah zakat kita. Kita enggak bisa digoda untuk senantiasa meninggalkan Al-Qur'an supaya tidak kita baca. Maka Al-Qur'an, maka setan itu akan menggoda umat manusia. Ya, dengan usaha mereka senantiasa ibadah kita niatnya itu digeser. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niatnya bukan lagi ikhlas lillahi taala, tapi niatnya adalah untuk ya pujian, riya ataupun yang lainnya, na'udzubillah wal ya'udzubillah. Ketika hujjatul wada di tahun ya 10 Hijriah, karena Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Ya, walaupun 6 Hijriah Rasulullah sudah berusaha untuk masuk ke kota Mekah, kemudian mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy ini tidak memperkenankan Rasul dan para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah. Akhirnya Fathu Mekah ya baru terjadi di tahun 8 Hijriah. Ya, bagaimana Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Fathu Mekah 8 Hijriah, kemudian tahun 10 Hijriah Rasulullah baru melaksanakan haji Hujjatul Wada, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Allah turunkan, ini para jumhur mufassirin, para ulama tafsir mengatakan surah Al-Maidah ayat 3 ini adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah telah sempurnakan nikmat buat kita seluruh umat manusia, makhluknya Allah Jalla wa'ala. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam Madinah, bahwasanya Allah ridha Islam ini menjadi agama kita. Sehingga Allah tegaskan innad-dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang paling diridhai oleh Allah Jalla wa Ala adalah agama agama Islam. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa aja manusia yang mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam ini sebagai jalan hidup, sebagai pedoman buat kita. Ya, makanya Allah turunkan syariatnya, Allah berikan pedomannya. Makanya Islam ini bukan agama yang main-main, bukan agama yang sembarangan. Bahkan kita ibadah saja bukan semau kita, tapi kita ibadah adalah sesuai dengan tuntunan ajaran syariat Islam yang diturunkan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita menyampaikan bahkan mencontohkan kepada kita semua. Dan disinilah sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Bahwasanya Islam ini bukan hanya di masjid, Islam bukan hanya saja di musalla,
Islam bukan hanya saja di majlis-majlis ilmu, akan tetapi setelah kita bangun diri kita dengan nilai-nilai Islam, ya, di dalam masjid, setelah kita bangun diri kita dengan nilai-nilai Islam di musalla-musalla, di majlis-majlis ilmu, maka kita bawa nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya Islam ini dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semua ada dalam Islam. Betul nggak, Pak? Ya, kalau kita bilang dari hal-hal yang recehan, ya, tapi itu adalah kebaikan ketika kita jalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika kita mau bangun tidur, kita mau tidur, hatta sampai kita ke kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, semua diatur dalam Islam. Ya, makanya di dalam surah An-Nisa 59 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa dalam kalimat taat kepada Allah ada kalimat ati'u? Dalam kalimat taat kepada Rasul ada kalimat ati'u. Tapi kenapa ketika Allah menyebutkan ulil amri, yang artinya adalah para pemimpin-pemimpin kalian, Allah tidak memakai kalimat ati'u? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena taat kepada Allah mutlak, wajib. Begitu juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa kita tawar-tawar. Yang halal itu adalah halal, yang haram itu adalah haram. Rasulullah menjelaskan, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihah. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang samar-samar itu adalah syubhat. Ya, yang samar-samar, yang enggak jelas. Ya, famanittaqa syubhat waqa'a fil haram. Makanya kita enggak boleh mendekati yang syubhat, karena akan menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang haram. Jadi Islam itu jelas, ada halal, ada haram, ada hak, ada yang batil. Ya, tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Ya, kemudian ulil amri, kenapa enggak pakai kalimat ati'u? Karena sifatnya fleksibel. Taat kepada para pemimpin sifatnya lah fleksibel. Ya, bagaimana ketika pemimpin-pemimpin ini mengajarkan kita, menuntun kita, mengajak kita kepada Allah dan Rasul, maka wajib hukumnya kita ikutin. Tapi ketika bertentangan dengan ajaran Rasul, ya, ajaran Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu nasihatin. Kudu kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kata Allah, kalau kalian berselisih pendapat, ada suatu masalah, ya, maka kembalikanlah semua kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Islam itu bukan hanya mengajarkan bagaimana kita salat, enggak. Islam itu bukan hanya mengajarkan bagaimana kita mengaji, enggak. Tapi bagaimana setelah kita bangun hablum minallah dengan ibadah-ibadah
individu kita, maka senantiasa kita amalkan, ya, kita landasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, kemudian juga bahkan politik, ya, kemudian juga pendidikan, semuanya dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam, ya, genggamlah Islam, ya, secara sempurna, jalankan, amalkan dinul Islam ini secara sempurna. Jangan kalian mengikuti gerak langkah syaitan. Fa innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan ini musuh yang nyata buat kita semua. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah jalla wa ala dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar Islam. Janganlah sampai kita ini menghadap Allah, ya, kecuali kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengamalkan, menjalankan nilai-nilai Islam ini secara keseluruhan, secara sempurna, menjadi seorang muslim dengan iman yang sebenar-benarnya, takwa yang sebenar-benarnya. Karena terkadang kita mengaku Islam, tapi perbuatan kita, perilaku kita, omongan kita masih jauh dari nilai-nilai Islam. Kita mengaku Muslim, tapi perbuatan kita, ya, sekuler. Ada orang-orang sekuler, orang-orang yang memisahkan antara ajaran agama dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi enggak boleh itu dicampur adukan. Ya, maka mohon maaf ketika ada orang mengatakan jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa agama ke dalam ekonomi. Ya, jangan bawa-bawa agama, ya, ke dalam pendidikan. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Maka dia memisahkan, ya, antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kehidupan. Ya, padahal tadi diajarkan bagaimana, ya, kehidupan kita ini senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Ada orang-orang yang komunis, komunis ini mereka benci dengan agama. Ya, mereka memusuhi agama. Jadi bukan hanya saja memisahkan, tapi mereka benci dengan agama. Ya, benci dengan ajarannya, benci dengan para ulama-ulamanya, ya, bahkan banyak orang-orang yang sampai mempelajari ajaran agama Islam itu, ya, bukan untuk cari tahu bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, enggak, tapi mereka mempelajari Islam itu untuk menghancurkan Islam dari ajarannya. Ada namanya al-mustasyrikun, orang-orang orientalis, ya, mereka yang mempelajari ajaran Islam itu bukan untuk mencari kebenaran Islam, tapi mereka mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam dari ajarannya. Ya, dibikin sesat, dibikin ragu kita sebagai umat ini dengan ajaran Islam. Ya, kemudian juga dijauhkan kita dari para ulama-ulama kita. Ya, sehingga kita sebagai umat ini jauh dari nilai Islam, kemudian juga jauh dari para ulama-ulama kita. Ya, padahal yang namanya Islam ini sumber keberkahan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengutus sahabatnya yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang menjadi seorang hakim di Yaman, ya, sebelum beliau diutus ke Yaman, ya, beliau dites dulu sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa kita sekarang ada fit and proper test-nya, ada ujiannya dulu. Ditanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Wahai Sayyidina Mu'adz, nanti kalau kamu menentukan suatu hukum, ya, kamu mengambil keputusan, kemana engkau akan bersandar?" Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillah ta'ala." Aku akan bersandar, aku akan mengambil hukum dari kitabullah ta'ala, dari yaitu Al-Qur'an. Rasulullah bertanya lagi, "Ketika tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka kemana engkau akan bersandar? Kemana engkau akan berpijak dalam menentukan suatu hukum?" Kemudian beliau menjawab bahwasanya, "Kalau tidak ada di dalam kitab Allah, fa'akti bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mengambil, akan bersandar kepada sunnahmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bertanya lagi, "Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian tidak ada di dalam hadis, kemana engkau akan bersandar? Kemana engkau akan mengambil suatu hukum?" Kemudian beliau menjawab, "Ajtahidu ra'yi." Aku akan mengambil suatu hukum, ya, sesuai dengan pendapatku, logikaku, akan tetapi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari kisah Sayyidina Mu'adz ini, maka ulama fikih menjelaskan bahwasanya sumber ajaran agama Islam, ya, kita sebagai umat Islam ini enggak jauh, ya, dari sumber-sumber ajaran agama Islam tersebut, yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ada ijtihad, ya, ijtihadul ulama atau ijma'ul ulama. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama, ya, para imam mazhab, yang menjadi pokok dari sumber ajaran Islam ada Al-Qur'an, kemudian sunnah, ya, kemudian, ya, ijtihad para ulama. Maka ketika ada masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Kalau enggak ada, maka kita cari dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada juga, maka sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Apalagi hal-hal yang sifatnya kontemporer, ya, sifatnya modern dalam kehidupan kita. Ya, kalau dulu zaman Rasul dijelaskan jual beli itu harus yadan biyadin, harus tunai, ya, jadi harus ketemu antara penjual dengan pembeli, ada barang, ada uang, ada akadnya. Tapi di zaman kita sekarang, ya, kalau kita ke supermarket pakai akad nggak, Pak? Asal ngambil-ngambil aja, tinggal bayar. Bahkan ada yang namanya jual beli online, gak ketemu tuh, ya, antara penjual sama pembeli. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, ya, dalam ijtihad, dalam ijma para ulama itu dijelaskan, ya, supaya apa? Supaya transaksi kita, muamalah ini penuh dengan keberkahan. Ya, makanya dalam hal ekonomi tadi kita kenal dengan ada namanya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya. Dengan harta kita, supaya bagaimana harta kita ini penuh dengan keberkahan. Ya, karena harta ini dalam Islam kita sebagai muslim ini,
ya harta ini hanya sebagai wasilah, ya perantara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan harta ini sebagai tujuan. Ya makanya bahwasanya sering kita diingatkan bagaimana harta ini cukup di tangan kita, jangan sampai ada di kalbu kita, di hati kita. Ya, karena hanya sebagai wasilah. Ketika kita bertransaksi berekonomi, maka transaksi kita, ya kita ingin mendapatkan harta, mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan. Dan Islam mengatur semua ini bagaimana supaya harta kita ini semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah, ya beliau telah mewanti-wanti kita. Sudah sejak jauh-jauh hari beliau mengatakan, sayati ala ummati zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal am min halal am min haram. Rasul mengatakan akan datang suatu masa di mana umatku tidak memperdulikan lagi mereka ketika mencari harta, bekerja, mereka sudah tidak memperdulikan lagi mana itu yang halal, mana itu yang haram. Ya, ada orang yang memang enggak tahu itu adalah sesuatu yang haram. Akan tetapi ada juga orang yang pura-pura enggak tahu. Padahal dia sudah tahu itu haram. Ya, tapi tadi dia sudah cuek, sudah acuh enggak peduli lagi. Mana sumber yang halal, mana sumber yang haram. Makanya pertanyaannya dua tuh tentang harta. Rasulullah menjelaskan, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. An umrihi fi ma afna, wa an shababihi fi ma abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa. Tidak akan bergeser kaki kita semua umat manusia sebelum ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang umur kita, untuk apa kita gunakan, tentang masa muda kita, untuk apa kita habiskan, dan tentang harta kita. Ditanyanya dua, ya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan, kita belanjakan. Ya makanya diatur dalam al-iqtisadul islami, ada ekonomi Islam, bagaimana supaya transaksi-transaksi kita ini bisa berkah. Ya, kita nabung bukan sembarang nabung, tapi bagaimana kita nabung ini juga bisa bermanfaat. Ya, makanya ada bank amalat, ya. Ulama-ulama kita berikhtiar bagaimana umat Islam ini punya bank, ya, yang sesuai dengan syariah supaya transaksinya, hartanya ini berkah. Ya. Ini subhanallah. Kemudian juga misalkan ketika bagaimana Islam masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam politik, ya para ulama-ulama kita banyak sudah menjelaskan, ya ada buku namanya Fiqhud Daulah, ya fikih dalam bernegara, ya fikih atau paham ya dalam bermasyarakat, itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Ya, karena yang namanya jabatan hanya sebagai wasilah, kedudukan hanya sebagai wasilah. Ya, jangan dijadikan jabatan, kedudukan, harta hanya apa sebagai tujuan. Ya, karena bahaya kalau tujuannya sudah harta kemudian juga jabatan, ya, dunia yang sifatnya dunia. Padahal ini adalah semua hanya wasilah. Maka Allah jelaskan, Allah ingatkan kita, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, kejar akhirat, jangan lupain yang namanya dunia. Ya, wasilah, fasilitas yang telah Allah berikan.
Bukan berarti orang Islam, umat Islam enggak boleh kaya, silahkan kaya. Banyak uang silahkan. Akan tetapi mudah-mudahan kaya banyak uang juga dalam landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berkah ya, murah untuk berbagi, senang buat menolong. Berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang kaya raya. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, yang hartanya luar biasa, akan tetapi mereka berani mengorbankan. Ya, bukan hanya jiwa mereka, tapi harta mereka, mereka korbankan untuk Islam. Ya, ini subhanallah. Sahabat-sahabat yang enggak punya harta juga luar biasa. Makanya pernah mereka, sahabat-sahabat yang enggak kaya ini, yang hartanya biasa-biasa saja, itu cemburu, ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di zaman Rasul itu ada namanya Ahlus Sufah. Ya, sahabat-sahabat yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya, mereka enggak punya apa-apa, tapi mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah, mengamalkan Islam yang luar biasa. Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy, ya, para pembesar-pembesar kafir Quraisy itu enggak mau ya dekat-dekat dengan para sahabat yang miskin, yang enggak punya apa-apa. Ya, jadi dikenal dengan Ahlus Sufah. Jadi sahabat-sahabat yang miskin ini, yang enggak punya apa-apa, sempat cemburu ya sama sahabat-sahabat yang kaya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Bahwasanya sahabat-sahabat yang kaya ini mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, sahabat yang miskin ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, ini sahabat-sahabat kita yang kaya, mereka luar biasa. Mereka bisa sholat seperti kita sholat. Mereka bisa puasa seperti kita puasa. Akan tetapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, kita enggak bisa apa-apa. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah aku telah menegaskan, menjelaskan yang namanya sedekah itu bukan hanya saja dengan harta, akan tetapi kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, zikir kita, tahlil, tahmid kita. Ya, semuanya suatu kebaikan itu dinilai dengan sedekah, kebaikan buat kita. Nah, ini yang menjadikan pembeda antara kebaikan, antara sedekah dengan infak. Kalau infak dia harus dengan harta. Kalau sedekah enggak mesti dengan harta. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita di hadapan saudara-saudara kita adalah sedekah, kebaikan. Ya, kemudian juga likulli khutwatin ila shalah shadaqah. Langkah kita menuju Masjid Thayyibah ini adalah sedekah. Akan tetapi tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan adalah dengan berinfak. Bukan hanya dengan sedekah, tapi berinfak. Bagaimana kita berani untuk mengeluarkan harta kita? Ya, kalau kita baca Al-Baqarah awal-awal Allah menjelaskan Alif Lam Mim, kemudian dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah enggak mengatakan wa mimma razaqnahum yatasaddaqun, enggak. Yang artinya bahwasanya tanda keimanan itu bahwasanya mereka senantiasa bersedekah dengan harta yang telah dirizkikan oleh Allah. Allah enggak mengatakan wa mimma razaqnahum yatasaddaqun, enggak. Tapi Allah mengatakan
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, mereka senantiasa bersedekah. Bahkan orang yang beriman, ya, berinfaknya, ya, itu bukan dalam keadaan senang doang, akan tetapi dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan susah dia juga senantiasa bersedekah. Ya, Allah jelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal qazimin al ghaiza wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lagi-lagi Allah jelaskan tanda orang yang beriman dan bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mereka yang mampu berinfak, yang bisa berinfak, ya, dalam keadaan susah maupun senang. Ya, ini luar biasa. Ya, bahwasanya supaya harta kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya kita punya jabatan. Ya, yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bidhunubihim bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini, suatu masyarakat, mereka beriman dan bertakwa, jadi ada syaratnya, amanu wattaqau, beriman kemudian bertakwa. Ya, karena ada orang yang beriman belum tentu bertakwa, ada orang bertakwa sudah pasti beriman. Makanya banyak Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanut taqullah, iman dulu baru takwa. Amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, apa yang Allah berikan? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahannya, ya, dari langit maupun bumi. Akan tetapi Allah menjelaskan walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia malah mendustakan ajaran Allah, jauh dari nilai-nilai Islam, menjauhi syariat Islam. Walakin kadzabu fa akhadnahum bidzunubi mimma kanu yaksibun, maka yang ada hanyalah murkanya Allah, yang ada hanyalah azab, cobaan, musibah dari Allah Jalla wa Ala, supaya kita merasakan apa yang telah kita perbuat. Akan tetapi yang namanya musibah, cobaan itu kalau membuat diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah namanya nikmat. Ya, kalau ujian, cobaan, musibah bikin kita ingat sama Allah, bikin dekat kita kepada Allah Jalla wa Ala, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah berikan kita kesenangan, kebahagiaan, ya, semuanya Allah berikan kenikmatan dunia, kebahagiaan, tapi malah bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah musibah, istidraj. Ya, Allah uji kita dengan kenikmatan, tapi malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat orang yang beriman dan bertakwa diberikan kenikmatan, tambah syukurnya, tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam mengajarkan kita semua, hadza min fadli rabbi
liyabluwani ashkur am akfur. Ketika beliau diberikan segalanya, kerajaan, bala tentara, bahasa, binatang, semuanya, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan bagaimana kita diperintahkan untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang negara kita belum berlandaskan hukum Islam, tapi ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita semampu kita, sebisa kita. Artinya tadi kita tanamkan, kita jalankan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada orang yang minta diberi keringanan hukum. Enggak mau ya diberikan hukum Islam, enggak mau diterapkan hukum Islam. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wanita dari Bani Makhzum. Ya, kalau bahasa kita sekarang korupsi. Ya, ngambil harta orang, ngambil punya orang. Tapi kalau korupsi kecakapan ya, Pak. Ya, mencuri aja, nyolong. Ya. Kemudian wanita ini mencari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia enggak dijatuhi potong tangan. Ya, ini wanita ini mencari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian akhirnya wanita ini ketemu dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Bertemu dengan Usamah bin Zaid, ya, minta supaya melobi Rasul supaya enggak dipotong tangan. Ya, ketika Usamah bin Zaid menghadap Rasul, maka Rasulullah mengatakan, "Atashfa'u hududan ya Usamah? Apakah kamu mau meminta keringanan suatu hukum yang memang itu sudah diperintahkan, sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala?" Ya, Rasulullah menolak permintaan untuk tidak dipotong tangan tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna ahlakal umamul ladzina min qablikum likasrati masalihim wa ikhtilafi alsinatihim." Kebanyakan umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena mereka ini kebanyakan nawar. Ya, ketika ada perintah mereka kebanyakan nawar, enggak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan, "Idza syaraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza syaraka fihim adh-dha'if aqamul had." Kalau ada orang yang terhormat, disegenin, dihormati, punya harta, punya kedudukan, dia melanggar hukum, kemudian hukum itu tidak ditegakkan dengan semestinya, dibiarkan begitu saja. Akan tetapi ketika ada orang-orang yang biasa-biasa saja, mereka melanggar suatu hukum, kemudian ditegakkan hukum, ya, buat orang-orang tadi, orang-orang yang biasa, orang-orang yang enggak punya kedudukan, jabatan, biasa aja, kemudian ditegakkan hukum kepada mereka. Ya, dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita terjadi enggak, Bang? Banyak. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dalami pada malam hari ini menambah hazanah keilmuan kita. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam ini agar kehidupan kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jauhkan kita dari musibah, bencana ataupun yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah dan khilaf mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.